liyasila ila ma huwa al-maqsud minha, supaya dia dapat sampai, supaya berhasil dengan apa yang dituntut itu. Ah, pasal apa kita taubat? Supaya kita mendapat hasil adalah apa yang kita tuntut. Apa yang kita tuntut? Kita dah nak mendekatkan diri kita pada Allah Ta'ala. Bagaimana kita nak mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sedangkan dalam masa yang sama kita bergelumang dengan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita dipenuhi dengan benda-benda yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah? Sambil tengok TV, sambil zikir. Boleh? Sambil tengok Gusti, Subhanallah. Oh, pantai. Oh, palun. Lalu jahat. Subhanallah. Boleh ke? Tak boleh. Tak boleh berlaku macam tu. Kan kadang-kadang yang Gusti, orang doktor yang Gusti, kadang-kadang kita berhenti. Orang luar pula jadi pengarah. Kadang-kadang. Ataupun tengok bola. Bukan salah. Asyik tengok bola tak salah. Islam tak larang. Tengok. Tak ada masalah. Cuma, adakah dalam masa yang sama boleh kita nak berzikir? Sambil tengok bola, sambil zikir. Subhanallah. Atau selawat ya. Oh, Subhanallah. Lu kanan, 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 kanan. Ish apa lagi tak kerti, tenang bola ke tangan dia. Dia marah kat orang, macam kita pergi main ni. Kita tak marah kat orang kan, tenang bola tak kena, pat tak betul. Sebab apa? Sebab kita tak main. Macam kita main ni lah, orang dia tutup kita penuh. Pasal apa? Pasal kita lagi tak boleh main. Sebab orang yang hebat boleh masuk piala dunia tu, dia hebat dah tu. Boleh masuk orang dalam piala Eropah tu, dia hebat dah tu kan. Kita lihat kampung tak lepas. Tak kampung pun tak orang main, tapi nak jadi pengarah. Macam mana kan? Jadi inilah keadaan, keadaan kita. jadi, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dia sebut, kita nak beramal ibadah kepada Allah Ta'ala, tak dapat tidak. Mestilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kau nanti taubat di hukukihah. Dengan kita melakukan taubat atau bertaubat kepada Allah, dia hukukihah dengan hak-haknya. Taubat juga dia ada hak-hak dia, wasyara'itiha dan syarat-syaratnya. Taubat dia ada rukun dia, dia ada syarat-syarat dia. Bukan kata boleh kita taubat itu saja. Assalamualaikum, selesai. Seperti mana yang selalu kita buat. Setiap kali lepas semayang, boleh kata majoriti. Orang yang semayang akan beristighfar kepada Allah Ta'ala. Majoriti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sambil berbalas SMS. Astagfirullahaladzim. Wah, dah SMS. Tak tahu. Astagfirullahaladzim. Lepas tu kau buat dia nak begitu. Istighfar macam mana macam tu tu. Mak kata tak cukup syarat, tak cukup rukun je.